warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Maria Asgaf. Selamat pagi Kak Marati. Hari Senin harusnya menjadi hari yang penuh semangat untuk bisa dirubah mulai aktivitas. Jadi nanti kami juga akan hadirkan berbagai informasi yang akan menyegarkan Anda di pagi hari ini ya. Ya, salah satunya adalah mengenai informasi yang tadi kita hadirkan di awal begitu ya. Ada pembunuhan yang terjadi di sebuah apartemen di wilayah Jakarta dan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Baik, kita akan tinggalkan informasi tadi, kita akan beralih ke informasi lain. Dan usai jeda pemirsa, kami akan coba mengajak Anda mencari tahu lebih banyak lagi mengenai pembunuhan yang sempat terjadi di sebuah apartemen dan kemudian jenazahnya ditemukan di bawah tol Becakayu yang kita sempat lihat dalam CCTV, sang pelaku nampak santai bahkan tersenyum. Ada apa? Usai jeda untuk dan juga apa yang sebenarnya terjadi kepada pelaku. Makanya kemudian nampak begitu santai usai melakukan sebuah pembunuhan bahkan pada saat membawa jenazah yang diburunya di dalam sebuah lift. Kita akan coba tanyakan langsung, sudah terhubung bersama kami ada AKBP Indra Widi Panjiyoga, Kasubdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Ya, makin marak sekarang. Jadi, jangan kaget juga kalau melihat berbagai deklarasi yang dilakukan oleh masyarakat. Betul sekali. Dan jangan lupa pemirsa, kami ingatkan juga kepada Anda untuk terus update informasi dan juga berita melalui laman tv1news.com. Pamit dong. Iya, enggak. Mau ingetin lagi satu lagi. Oh, satu lagi jangan ya, jangan lupa pantun pemenang pantun. Oh, ini yang paling penting. Langsung saja, mungkin Anda pemenang pantun pada pagi hari ini di @akipagitv1. Saya Kamarati Kusuma. Ya, saya Maria Sgaf. Kita berdua akhirnya pamit pemirsa. Sampai jumpa esok hari. Terima kasih, sampai jumpa.